Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kesempatan berbahagia ini dapat kita menyambung kembali pengajian mengenai perbahasan atau syarah nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi pagi ini kita akan bincangkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-103, iaitu Mukhtar. Mukhtar maksud yang terpilih, ya. Antara nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Mukhtar. Kita dah bahas juga ada nama Nabi Mustafa. Mustafa juga terpilih, Mukhtar juga terpilih. Jadi apakah pembahasan mengenai nama Nabi SAW Mukhtar ini, ya, ataupun terpilih ini? Bila kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran bahawa Nabi kita Muhammad SAW, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi kita diutus, dilahirkan, untuk rahmat bagi sekalian alam. Sebelum daripada Nabi kita ada 124,000 orang Nabi, daripada Nabi Adam AS sampai Nabi kita Muhammad SAW, 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000 orang Nabi, 313 menjadi Rasul. Ada beza Nabi dan Rasul daripada sudut tugasan. Nabi dapat wahyu, tak wajib sampaikan. Rasul wajib sampaikan. Jadi mana 124,000 orang Nabi sebelum Nabi kita Muhammad, 313 adalah Rasul. Dan Rasul terakhir sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam tarikhnya 1 Masihi. 1 Masihi, Masihi ini sempena dengan Nabi Isa lahir, kan? 1 Masihi. Nabi Isa lahir pada 1 Masihi, dan Nabi Isa nabi dan juga rasul. Dan ketika kedatangan Nabi Isa, Nabi Isa ni antara risalah dia adalah menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman. Mana dia menceritakan ciri-ciri Nabi terakhir. Nabi terakhir. Dan disebut dalam kitab Berzanji, 4 ciri-ciri penting dia. Ciri pertama, yub'athu min tihamah. Dia lahir di satu tempat bernama Tihamah. Itu ciri pertama. Yub'athu min tihamah baina yadayhil qiyamah, dekat dengan hari kiamat. Fi zahrihil alamah, dekat belakangnya ada tanda, tanda kenabian. Tuzilluhul ghamamah, dia dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi Nabi Isa ni dia berceritakan mengenai kedatangan Nabi akhir zaman. Okey, pendekkan cerita, Nabi Isa ni daripada Bani Israel. Nabi-nabi ni banyak diutus kepada Bani Israel. Dan Bani Israel ni oleh kerana banyaknya Nabi diutus daripada bangsa dia, dia tak appreciate Nabi. Dia tidak menghargai Nabi. Dia suka bunuh Nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Dia suka bunuh Nabi. Nabi datang, dia tak suka, tak sesuai dengan mereka, mereka bunuh Nabi. Dan pada zaman Nabi Isa, iaitu sekitar 1 Masihi, ada 3 orang Nabi diutus serentak. Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. 3 Nabi, ya. 3-3 ini juga mereka rancang untuk bunuh. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa nak dibunuh tapi Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kan? Ni tiga orang Nabi sekali di zaman itu. Okey. Dengan harapan lepas bunuh 3-3 Nabi ini, nanti akan ada Nabi baru.
Tapi tunggu punya tunggu punya tunggu punya tak ada. Tak ada orang dapat wahyu. Jadi mereka pun cari. Biasanya kita bunuh Nabi akan datang orang dapat wahyu. Kali ni tak ada. Maka mereka periksa balik ajaran Nabi Isa. Nabi Isa antaranya pesan bahawa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Yuba'athu min Tihamah. Dia dilahirkan di satu tempat bernama Tihamah. Tihamah ni nama baru waktu tu. Apa tu Tihamah? Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Jadi orang-orang Yahudi ni, Bani Israel ni, dia biasa main bahagian atas. Okay, untuk senang faham secara visualnya, saya suka nak gambarkan peta tanah Arab macam peta dekat tempat kita ni. Tempat kita ni, tanah Arab tu atas tu memang tanah besar, Rom, Parsi semua. Kemudian dia akan turun ke bawah satu jazirah, satu semenanjung tanah Arab macam kita lah. Atas tu Bangkok, Thailand, Laos, dan turun semenanjung. Jadi Yaman bagian bawah paling selatan Yaman. Kalau semenanjung kita ni Johor, Yaman tu Johor. Kita tahu kan Johor adalah tanah paling selatan di dunia. Paling selatan dekat dunia, tanah besar paling selatan dekat dunia adalah Johor. Jadi maknanya jazirah Arab tu atas sikit, kita paling selatan. Jadi kalau kita pergi ke Johor, pergi ke Kukup kat Johor bawah kali, kita akan menjejakkan kaki paling selatan dekat dunia. Mekah ni Kuala Lumpur. Mekah ni macam Lembah Kelang ni. Mekah ni Kuala Lumpur kita ni. Madinah ni Kedah. Madinah Kedah. So atas Rom, Parsi, tanah Syam semua bagian atas. Macam kita Bangkok lah apa semua. Jadi Bani Israel, oleh kerana Nabi diutus tu, dibunuh Nabi, tak ada Nabi, dia cari mana Tihamah ni mana, sebab dia akan dibangkitkan di Tihamah. Mereka cari, akhirnya mereka turun ke jazirah, turun ke semenanjung kan, sampai ke Kedah, maknanya Madinah lah, Kedah. Dulu Kedah ni nama dia Yathrib. Mereka akhirnya kata, tengok-tengok ni tanah ni kering, banyak pokok tamar. Barangkali dekat sinilah Tihamah. Jadi mereka berpindah beramai-ramai daripada mana-mana tempat. Kebanyakan mereka bersetuju untuk duduk di Yathrib, di Madinah. Beranak penak di situ. Apa tujuannya? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Rupa-rupanya Tihamah tu bawah sikit aja, iaitu Mekah. Maknanya Kuala Lumpur lah. Sikit je. Maka pada tahun 570 Masihi, maknanya beza 570 tahun daripada Nabi Isa, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa sallam. Lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi Allah sebut dalam Quran Allah sebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah ahli kitab itu melainkan datang nabi membawa bukti kenabian. Sebab tak ada siapa waktu tu jangka nabi akhir zaman daripada bangsa Arab. Tak ada siapa terfikir. Semua ingat Bani Israel beria-ria tunggu Nabi akhir zaman, mestilah daripada Bani Israel. Tak ada siapa jangka. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih rupanya daripada bangsa Arab. Sebab itu ahli kitab Allah sebut ada sebahagian beriman, ada sebahagian tak beriman. Sebab kata tak mungkin bangsa Arab ni tak mungkin pada dia tu. Itu. Jadi soalannya adalah, kenapa Nabi SAW terpilih sebagai Nabi akhir zaman yang membawa nama Mukhtar? Mukhtar ni maknanya yang terpilih dan meneruskan agama Tauhid. Agama Tauhid ni mana agama mengesakan Allah, agama mengesakan satu Tuhan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala
daripada zaman Nabi Adam lagi sampai disambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini antara namanya adalah Mukhtar, gelarannya Mukhtar, iaitu terpilih kan, untuk membawa agama akhir zaman kan, meluaskan lagi agama tauhid kan kepada seluruh manusia. Dan Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi ada lima ciri-ciri mukhtar. Ada lima yang besar ciri-ciri mukhtar. Ciri-ciri mukhtar ni ciri-ciri terpilihnya Nabi SAW dan agama tauhid yang dibawa, iaitu Islam eh. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan kita sebagai muslim. Kita muslim. Muslim ni mana orang Islam. Jadi kita ada satu ikon contoh Nabi SAW yang mukhtar, terpilih, agama Islam yang terpilih, dan kita umat Islam, kita orang muslim. Kita lihat lima ciri-ciri ini, dan kena ada lima ciri-cirinya kepada kita lah sebagai orang yang muslim. Muslim ni mana orang Islam ya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang pertamanya, yang pertamanya ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW, pada Islam dan kena ada pada orang muslim, iaitu dipanggil ciri-ciri Rabbani. Rabbani ni maknanya ada rasa bertuhan. Kita ni ada Tuhan. Itu yang penting. Kita ni ada Tuhan, ada sifat-sifat Rabbani. Jadi Islam tu dia antara ciri-ciri pentingnya adalah Rabbani. Rabbani ni maknanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini ada dalam kalimah tauhid kita, iaitu la ilaha illallah. Saya selalu ulangkan Orang Melayu kita terjemahkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi ilah, ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Ini yang ada pada Nabi yang dibawa oleh Islam dan Muslim. Sebab itu Nabi itu terpilih, Islam itu terpilih sebagai agama di sisi Allah, dan kita sebagai orang Muslim kena ada benda itu. Belief system kita, sistem kepercayaan kita jelas. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada segala-gala melainkan Allah. Tiada membantu melainkan Allah. Sebab itu jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hari ini kalau sakit, ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. Hari ini kalau mungkin sedang kesempitan rezeki, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Apa saja permasalahan kita. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada seluruh umatnya untuk disampaikan. So kita ada satu kalimah, kalimah tauhid la ilaha illallah. Sampaikan kalimah ini kepada semua orang. Sampaikan itu Nabi sebut balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Sampaikan. Kita ramai kawan-kawan yang bukan muslim, kita cerita, tak usah cerita mengenai berat-berat. Cerita konsep ketuhanan saja. Kita ni ada Tuhan, kita ni ada Allah yang menyembuhkan, yang maknanya memberi keselamatan dan sebagainya. Biba kakak tuan-tuan sekalian, saya pernah dijemput mengajar di Moscow State University di Rusia. Saya pernah jemput dulu orang Rusia, ni tahun 2009. Lama dah. Dia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Jadi dia hantar permohonan ke UM. Waktu tu saya dapat sokongan UM untuk pergi mengajar kat sana.
duduk kat Moskow eh. Orang Rusia, orang etis tak percaya Tuhan. Etis tak percaya Tuhan eh. Tapi manusia ni hati kecil tetap ada rabbani tu. Tetap rasa bertuhan. Tetap rasa bertuhan eh. Jadi kalau saya tanya berbual, dia percaya ada kuasa. Tapi tak logik lah. Tapi dia menafikan, tapi menafikan diri dia sendiri lah, macam berlawanan diri sendiri. Satu hari saya dalam satu pembentangan kereta kerja, habis pembentangan, habis soal jawab, okay, last question Mr. Muhammad, last question, habis apa soalan terakhir, apa pandangan kamu pasal anak-anak muda di Rusia? Dia cerita waktu tu tau, sekarang saya tak tahu eh, mungkin dah lama dah ada perubahan dan sebagainya. Saya tengok, uish, anak Rusia ni saya, pada saya kasar, sebab dia tak ada agama. Jadi tak ada satu panduan, rule dalam hidup dia eh. Tak ada satu panduan. Orang kalau tak ada agama ni, apa yang jadi panduan dia? Hawa nafsu. Allah sebut eh, faraita man ittakhadha ilahahu hawa. Tak lihat ke orang yang bertuhankan hawa nafsu? Udah ada muda sekarang banyak cakap kan, apalah Islam ni, mengongkong lah semua kan, kita nak bebas. Okey, bebas tu apa? Kalau bebas, tak ada rule, tak ada apa, dia akan bertuhankan hawa nafsu. Nanti dia akan bertuhankan hawa nafsu. Kita boleh tengok jari hidup dia akan bertuhankan hawa nafsu lah. Saya kata, ish, Rusia ni saya tengok macam kasar lah eh. Kalau saya pergi ke mana-mana, saya sesat, saya tanya orang, eh, aku nak pergi ke sini, macam mana jalan ni eh? Boleh tak aku tunjukkan? Dia kata, aku tahu, tapi buat apa aku nak beritahu kau? Saya tak pernah jumpa jawapan itu kat Europe, kat mana-mana eh. Aku tahu, tapi buat apa aku nak beritahu kau? What this? Apa benda jawapan ni kan? Saya kata, kasar lah. Ini personal pandangan saya, personal opinion saya. Spontan prof tu jawab, spontan. Ada rakaman dia. Saya ada rakaman dia. Benda pembentangan tu ada rakaman dia. Dia kata, oh lain lah Malaysia. Malaysia ada Islam. Islam buat kamu jadi baik. Dia etis tau. Profesor ni bukan sugar coated. Kan? Dia bukan nak buluk manis tak. Tak betul, tak betul. Betul. Kan? Orang-orang universiti, akademisyen ni, dia bukan sugar coated macam kita. Cantiknya makcik. Kan? Bukan macam kita lah kan. Kita sugar coated kan. Dia tak ada. Betul, tak betul. Kan? Dia kata, oh, Islam buat kamu jadi baik. Kan? Dia etis, tak percaya Tuhan. Tapi dia melihat belief system rabbani kita bawa kita jadi baik. Belief system kita ketuhanan, dia bawa kita jadi baik. Sebab orang kalau tak ada rabbani, dia akan bertuhankan hawa nafsu. Ini ciri pertama yang ada pada Nabi SAW, yang ada pada Islam, dan kena ada kepada orang Muslim. Dia kena ada belief system, iaitu la ilaha illallah itu. Kan? Kemudian yang kedua, kenapa Islam dipilih, Nabi dipilih untuk bawa Islam, dan Islam itu dipilih sebagai rahmat bagi sekalian alam, kan? Mukhtar, terpilih. Kerana bentuknya syumul. Syumul ni maknanya menyeluruh. Syumul ni maknanya menyeluruh. Semua bab ada perbahasan dia. Cuma kita kena berguru, kita kena belajar sesuai dengan keperluan kita masa itu. Okey, saya nak bagi contoh satu benda. Okey, cuba tengok benda ni. Nampak tak? Nampak? Akak belakang nampak? Nampak eh? Tuan-tuan nampak eh? Nampak eh? Siapa tak nampak? Kan? Nampak eh? Okey. Okey, saya nak bagi contoh eh. Okey. Okey. Okey, gini. Saya nak bagi contoh macam ni eh. Okey. Islam tu syumul. Saya nak bagi contoh satu benda je. Pasal kaya, menjadi kaya dalam Islam. Okey. Alright. Orang dah kaya, dia ada modul untuk dia tak sombong. Oh, kau kena ingat, kan? Orang kaya paling lambat masuk syurga sebab banyak hisap dia. Kena bayar zakat, kena banyak sedekah, kena rahmati orang. Rasulullah suka kepada orang miskin. Suka tu kerana Rasulullah suka memberi. Maknanya orang dah kaya ada hadis-hadis untuk diseimbangkan, biar jangan sombong. Okey. Orang yang tak kaya,
dia ada modul untuk kuatkan dia. Okey, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Para nabi semua bekerja mengusahakan dalam nafkah diri dan keluarga. Kan? Berinfak perlukan harta. Orang infak antaranya akan kekal pahalanya. Kan? Maknanya akan dia bagi bagi kuat bersimbang. Bukan orang miskin tu jadi malas. Sumul tu maknanya semua benda ada. Okey. Boleh tak kita bayangkan kalau kita silap belajar, kita di sini. Kita di sini Maksudnya kita di sini ni. Maknanya kita jangan apa nama maknanya perlukan hadis-hadis ataupun modul supaya kita lebih kuat. Diambil hadis ini diletak di sini. Apa jadi? Apa jadi? Kita perlu hadis untuk naikkan seimbangan. Sini untuk tone down. Ambil sini ke sini. Maka orang akan makin lemahlah. Itu yang jadi kadang-kadang. Kan? Orang anggap bagi orang Melayu kita kaya tu jahat. Asal kaya je jahat. Asal kaya je. Sebab apa? Modul tu sepatutnya modul untuk orang sini. Tapi dia ajak ke sini. Islam tu syumul. Cuma kena berguru. Jangan salah berguru. Kita akan salah pandang kehidupan. Kan? Syumul ni menyeluruh. Ha, nampak? Boleh? Kan? Kalau tak boleh, PM tepi nanti. Sebab kuliah yang bab ini panjang. Maksudnya, syumul ni menyeluruh. Cuma kita kena belajar. Sebab tu dalam Islam, budaya ilmu tu sangat penting. Dia suruh belajar, jangan berhenti. Nanti kita akan nampak, oh rupanya ke sini kan. Okay, jadi macam contoh kebanyakan kita setengah-setengah tempat dia ajar, oh kaya tu jahat lah, maksudnya nanti lambat hisap kat syurga lah dan sebagainya. Sebenarnya itu untuk orang kaya yang untuk dia tone down sikit, jangan sombong lah kalau kaya. Tapi yang untuk orang kesini, dia ada hadis-hadis yang banyak untuk kuatkan dia. Itu syumul. Syumul ni maknanya menyeluruh. Contoh, kadang-kadang kalau kita belajar mengenai keluarga bahagia, siapa yang paling jahat? Ini cerita umum kat Baghdad. Orang perempuan kan? Perempuan tak masuk syurga lah, berderaka pada lelaki, tak cemur syurga lah, apalah. Syumul ni maksudnya kedua-dua benda ni kena diajar. Ada benda, ok nanti balik Google, type Ustaz Amin pasangan ilmu. Saya pernah bahas satu kuliah, tajuknya pasangan ilmu. Ada benda-benda tak boleh diajar separuh-separuh, nampak pincang. Antaranya adalah isteri solehah kena diajar sekali suami soleh. Kalau tidak, orang nampak pincang. Asal perempuan je jahat, asal perempuan je deraka, asal perempuan je jahat, kan? Padahal kadang-kadang ada isteri deraka sebab suami provok, kan? Kadang-kadang mengangguk semua, kakak-kakak kan? Nampak begitu bersetuju ya? Begitu bersetuju nampak ya? Jadi nak ceritanya pasangan ilmu, itu syumul. Ada benda-benda tak boleh diajar berasingan. Kena dua-dua sekali, baru nampak seimbang. Kalau tidak, fitnah pada Islam. Oh Islam, bukan perisik orang perempuan pun. Kan, orang perempuan. Maksudnya fitnah sebab ajar tu tak ada pasangan ilmu. Okey. Ini sekadar satu kefahaman. Antara lain apa? Sangka baik. Kita disuruh sangka baik, betul? Belajar. Kan? Syumul. Sangka baik kena diajar sekali dengan berhati-hati. Sebab banyak orang diambil kesempatan atas nama sangka baik. Dalam ketika zaman Nabi SAW pun, Nabi suruh kita bersangka baik. Sangka baik, jangan sangka buruk. Tapi Nabi ajar ciri orang munafik tiga. Kalau nak kenal orang munafik, tiga ciri dia. Bercakap bohong, janji dia murkai, diamanahkan, dia akan khianati amanah itu. Itu ciri orang munafik. Bukan orang munafik. Kan? Orang munafik, takrifan dia adalah dia menyembunyikan kekufuran. Ada benda dia tak percaya pada Islam. Ciri-ciri. Jangan pula kita kata, Ustaz, suami saya munafik punya orang, Ustaz. Kenapa? Janji anniversary nak ajak berjalan tapi tak jadi. Sian, kalau kita kebil-kebil kan. Munafik punya orang.
Berbohong ciri sahaja, bukan orang munafik. Ciri orang munafik. Okey. Jadi bersangka baik, Nabi suruh bersangka baik. Tapi kenapa Nabi kata hati-hati orang munafik kalau bercakap dia bohong. Kalau dia berjanji dia berdusta, kan? Kalau dia diamanahkan dia akan khianat. Kenapa Nabi ajar benda tu? Sedangkan sangka baik je lah, semua sangka baik je. Sebab ada benda kena belajar serentak, tak boleh berasingan. Kan? Itu syumul, syumul mana menyeluruh. Kan? Ikhlas. Kita disuruh belajar ikhlas. Okey? Syumul. Ikhlas. Belajar ikhlas, 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 ikhlas. Tapi ikhlas tidak menafikan hak. Kita kena belajar hak orang lain tu apa? Jangan ambil kesempatan pada orang lain atas nama ikhlas. Bapaknya hari ini orang kena ambil kesempatan atas nama ikhlas. Kan? Sebab tak syumul. Kita belajar pasal ikhlas. Tapi hak orang lain kita ambil hak dia. Contoh, hari ini ada satu orang. Saya ikhlas ustaz, eh? Saya ikhlas. Saya nak tolong vacuum masjid ini. Saya ikhlas. Saya tak nak apa-apa pun. Dia pun vacuum lah dengan 2-3 orang sehari suntuk lah. Sana petang tu lah. Kita AJK masjid, dia ikhlas, tak apa. Kita buat tak tahu kat dia. Kan? Tak boleh. Dia ikhlas, kita ada hak yang perlu ditunaikan. Kan? Okey, kita pun ujung petang, kita pun bagilah token. Ambil lah 200 duit minyak kan pun semua. Eh, tak. Saya ikhlas. Kalau betul dia tak nak, dia ambil hak dia, dia bagi balik tabung masjid. Kan? Itu hak dia. Bukan kita kata, dia ikhlas, biar dia tak apa, buat tak tahu je, dia ikhlas. Tak boleh, ya? Banyak pada hari ini, isteri menjalankan tanggungjawab, ikhlas. Tapi ada hak perlu ditunaikan pada isteri. Suami buat tak tahu je. Kan? Akak-akak, ibu-ibu, suami kita ikhlas. Kita marah ke, maki ke apa, dia diam je. Dia diam, bukan bermaksud kita boleh maki dia. Kan? Kita maksud boleh kita tengking dia. Tak. Ikhlas tidak menafikan hak. Kan? Itu syumul. Sebab tu kalau kita belajar Islam betul-betul, kita kena nampak, indah betul lah. Semua dia akan aspek dia bahas dan ada hak dia perlu ditunaikan. Ha, jangan belajar separuh-separuh. Kalau belajar separuh-separuh, kita jadi bak kata pepatah Melayu, berburu di padang datar dapat apa, kuda belang kaki. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Kan? Belajar dengan YouTube sikit sini, belajar YouTube sikit sini, belajar YouTube sikit sini, sesat, orang ni sesat. Dan mengatakan orang sesat, lebih dari mufti. Belajar dengan YouTube, lebih dari mufti. Kan? Sebab berguru kepalang ajar, separuh-separuh, bagai bunga kembang tak jadi. Kan? Lepas tu belajar. Kan? Dan Islam tu syumul. Okey. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga. Yang ketiga, okey, dipanggil dalam bahasa Arab dia waqi'iyah. Waqi'iyah. Salin dulu je istilah dia. Waqi'iyah. Waqi'iyah ni maknanya realistik. Realistik, ya. Eh? Realistik. Okey, Islam tu sifatnya realistik. Okey, dia bukan falsafah yang terawang-awang semata-mata, dia realistik. Kan? Sebab itu perbahasan dalam Islam tu kenapa sampai sekarang, maksudnya maknanya boleh diamalkan masa relevan, sebab dia realistik. Saya satu ketika di sekitar Shah Alam ini ada budak-budak etis, budak Melayu, eh? Budak Melayu yang eksekutif tak percaya Tuhan. Ini yang belajar di luar negara. Belajar di luar negara, maknanya balik tak percaya Tuhan. Dulu sekejap dia isytihar diri dia, grup dia Atheist Republic. Ada grup, eh? Orang Melayu kita, budak Melayu kita belajar di luar negara, konon-kononnya pandai sangatlah konon-kononnya, balik tak percaya Tuhan. Tapi mak bapak, ayah, bagus, orang masjid. Jadi mak bapak dia setiap bulan akan panggil ustaz-ustaz untuk diskusilah. Dan kebetulan hari itu, kebetulan sebelum ni dipanggil ustaz-ustaz panas. Ustaz panas, eh? Ustaz panas tu macam mana? Panggil kan ustaz tu. Kau tak tinggalkan ke? Kau tak percaya Tuhan, kan? Kau tak tinggalkan ke?
Budak-budak ni semua educator. Apa bebel ustaz ni, aduh lah kan. Tapi dia, orang educator, dengar je lah. Tapi apalah ustaz ni kan, okay. Hari tu giliran saya untuk sampai, okay. Saya kata, saya duduk, dek, hari ni kita jangan cerita pasal Tuhan lah. Membazir masa kau, membazir masa aku. Kau kau percaya pun. 2 jam aku cerita Tuhan gini-gini, membazir masa kau, membazir masa aku. Kau bukan percaya pun. Kita cerita pasal diving. Haha, diving eh. Kau tahu tak diving ni? Dia ada cave dive. Kat Malaysia kita ni, batu-batu dia adalah limestone. Jadi air kalau pergi tu, dia akan membentuk gua, underwater chamber. Nak tak dulu lanon-lanon, dia suka sembunyikan harta kat gua kan. Sebab memang kalau menyelam, kita akan timbul kat chamber. Gua, cave dive. Dekat kita, sekitar kita ni banyak kapal-kapal karam. Dia panggil wreck dive. Dekat Kuantan ada kapal St. Rifles. Kapal British Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua ada kat situ. 70 meter. Masuk tu masih lagi ada barang-barang. Mana dah? Barang-barang antik lah. Dan ada wreck dive. Dan ada drift dive. Dalam laut ni dia ada arus. Dia macam highway. Dia masuk tu arus. Jadi ikan-ikan nak pergi ke satu tempat, dia bukan berenang semata-mata. Dia akan masuk highway ni. Dan dia ada dia punya jadual dia. Masuk highway, zup, masuk highway. Sebab tu kita tengok dolphin ataupun ikan lumba-lumba daripada Spain boleh ditemui dekat Indonesia. Berapa jauh dia apa nama? Dia berjalan tu. Dan ada highway dia. Dia panggil drift dive. Oh, ya ke? Ustaz nak dive? Saya buat, okay, jom. Kita belajar diving. Ketika belajar diving, baru dia cakap, Ustaz, kita bukan tak percaya Tuhan. Tak logik lah. Tak logik. Barulah saya tahu masalah dia apa. Taklah datang-datang, dia neraka. Barulah saya tahu masalah dia apa. Okey. Sambil-sambil kita belajar diving ni, saya akan kongsikan 500 ayat sains dalam Al-Quran. 500 ayat sains dalam Al-Quran. Ada satu profesor, orang etis juga. Namanya Dr. Maurice Bukai. Dr. Maurice Bukai ni, dia pernah bersumpah dalam hidup dia mengarut agama ni. Dia pergi ke Bible, dia kata, aku akan buktikan Bible tak ada sains. Dia berjaya buktikan. Dia kata, aku akan beralih pada Al-Quran. Aku bersumpah, aku akan buktikan Quran tak ada sains. Makin dikaji Quran, makin jumpa sains dalam Al-Quran. Akhirnya masuk Islam dia, Dr. Maurice Bukai. Dia ada buat buku The Bible, The Quran and Science. Cuba Google Maurice Bukai, M-A-U-R-I-C-E. Sebut nama Maurice, nanti akan jumpa Maurice Bukai. Saya kita cerita. Jadi dalam diving tu saya kata, ni ayat Quran ni bab sains pasal bintang, pasal apa, pasal macam-macam lah. Okey, akhirnya dah okey dah. Tak jadi etis dah. Nak ceritanya, Islam ni ciri-ciri dia adalah waqi'iyah. Waqi'iyah ni realistik. Dia bukan cerita teori semata-mata. Betul kan kadang, kalau kita bahas teori semata-mata, orang macam, apa berfalsafah je ni? Islam ni realistik. Kan? Dia waqi'iyah. Sebab itu kita tengok, dalam dunia ni, sistem ekonomi hanya ada 2 je. Konvensional Islam. Perbankan ada 2 je. Saya waktu ambil master kedua saya di UIA, waktu tu classmate saya ada yang non muslim pun ada, pasal perbankan Islam. Saya tak, waktu tu tak faham perbankan Islam, jadi saya ambil master. Waktu saya ada master dah. Dia orang bukan Islam. Dia pun cakap, "Ustaz, you tengok dalam dunia ni, mana ada sistem perbankan Hindu, sistem perbankan Kristian, sistem perbankan apa nama Buddha?" Ini dia cakap, saya ulang balik. "Oh ya ke? Tapi sistem perbankan Islam ada." Habis itu, "You bila nak masuk Islam?" "Saya belum dapat hidayah lagi lah." "Oh, tahu pula." Masuklah Islam. Dalam dunia, 2 je. Waqi'iyah, realistik. Macam mana mengurus keuangan? Islam ada sistem dia. Sistem insurans. Dalam dunia, 2 je. Konvensional, Islam. Malahan sistem insurans Islam dia bagi takaful, wujud sejak zaman Sayyidina Umar lagi.
mana 1400 tahun dulu dah ada sebelum wujud konvensional ni. Dulu waktu zaman Sayyidina Umar, mana-mana pedagang, pedagang ni kalau dia balik, maknanya bukan saja dia bayar zakat, infak, dia ada tabung. Tabung tu mana-mana kawan-kawan yang ahli perniagaan kena rompak ke kapal karam ke, ambil tabung ni belikan kapal baru. Sebab apa? Dia pedagang yang mahir. Nanti dia berdagang, dia balik, dia boleh bawa zakat, infak, kan, sedekah, kan, hibah, hadiah dan sebagainya. Tengok, wakiyah, realistik, kan. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita antaranya kena realistik hidup ni, kan, supaya kita dapat bahatu benda tu secara realistik lah. Dan itulah kelebihan Islam, kan. Dan sebab tu kenapa Nabi tu mukhtar, Nabi tu terpilih. Kemudian ciri yang keempat, yang keempat dipanggil alamiah. Alamiah, alamiah ni maksudnya global, kan. Alamiah ni alamlah, international ataupun global, eh. Itu ciri-ciri dia. Waktu Nabi SAW pun ketika Nabi besar, Nabi tu pemikiran dia dah besi, pemikiran dah global, bukan setempat, bukan kat Mekah situ, tak. Dia dah pergi berdagang ke Syam, dah pergi ke tanah-tanah jajah Rom, ke Syam tu tanah jajah Rom. Okey. Apa beza perniagaan Abdul Rahman bin Auf dengan Nabi kita Muhammad SAW? Dua-dua ahli perniagaan. Apa, apa beza kedua-duanya? Ha. Satu soalan. Kan kita kan nak bisnes secara Islam. Ada orang yang, tapi tokoh dia antaranya kita rujuk Abdul Rahman bin Auf. Tapi apa beza Nabi SAW sebagai ahli perniagaan dengan Abdul Rahman bin Auf sebagai ahli perniagaan? Ada beza, kan? Ada beza. Siapa boleh jawab? Boleh jawab, saya bagi hadiah. Sebotol air mineral. Hari ini tak ada air mineral, saya ceramah. Barangkali masih ingat berpuasa Ramadan. Okey, tak, gurau dia. Okey. Abdul Rahman bin Auf, wholesaler. Wholesaler, eh? Nabi trader. Nabi trader. Nabi ni trader. Dia international. Dia pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat. Daripada Syam pergi ke Mekah, ambil daripada Yaman. Dia trader, international trader. Abdul Rahman bin Auf, wholesaler. Datang rumah-rumah, dia beli secara borong, jual retail, tak, ataupun siapa-siapa yang nak, kan? Maknanya itu kaedah perniagaan dan cara berfikir perniagaan, kan? Apa beza Nabi dengan Abdul Rahman bin Auf, kan? Wholesaler ni pemborong, dia beli banyak stok, kemudian jualah kepada siapa yang nak. Nabi maknanya trader. Trader ni trade daripada satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Okey. Jadi nak ceritanya, kita ni pun sama juga. Islam ni sifatnya adalah alami, global. Sebab itu rukun Islam yang perlu ditunaikan antaranya adalah menunaikan haji. Mentaliti kita ke mana, macam mana pun kena keluar daripada tempat kita. Paling kurang pergi haji itu sebenarnya untuk bentuk mentaliti international, mentaliti lebih luas. Kita pergi ke Mekah, kita tengok bangsa lain, kulit lain, perangai lain. Jadi bila kita tengok benda yang demikian, otak kita makin besar. Kita akan lebih respect orang lain, respect diri kita. Taklah diri kita je, sebab otak international ni lain, cara berfikir lain. Maksudnya paling kurang kalau kita pergi ke Mekah, kita dah jumpa orang lain, kita dah bentuk international punya cara mentality, bukan setempat punya, bukan terperuk macam tu. Itu dia panggil alami. Dan sebab itulah kita tengok, kan, ketika zaman Nabi SAW, zaman sahabat, Islam dah sampai ke mana-mana dah, kan. Sebab itu ketika Rasulullah wafat, para sahabat berjaya mengislamkan dua kerajaan besar, Rom dan Parsi. Itu kalau tak ada mentaliti besar, takkan mungkin boleh tawan Rom Parsi, ya. Takkan mungkin. Rom takkan boleh. Kalau tak ada mentaliti besar, takkan mungkin boleh. Jadi jangan mentaliti kita tu hanya ke rumah macam tu je. Nanti kita akan bergaduh pasal periuk, kan, pasal blender rosak, kan, pasal kita punya vacuum tersumbat, kan. Maknanya ada benda lebih besar lagi kita boleh fikir. Okey, jangan semata-mata macam itu, jangan. Banyakkan baca, kan, banyakkan belajar,
Okey. Dua kerajaan besar, Rom dan Parsi, takkan mungkin orang tak ada mentaliti besar akan mampu menawan benda besar. Takkan mungkin. Okey. Dua kerajaan besar dan dua laluan dunia terbesar. Apa dia? Silk Road dan Spice Road. Silk Road ni bermula daripada Xi'an, China, pergi ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada dua tu pecah berdua, Rom dan juga Parsi. Itu Silk Road, laluan sutera. Spice Road. Spice Road ni bermula daripada Guangzhou. Guangzhou pergi lalu ke bahagian kita ni, Aceh, Goa, kemudian pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Dua laluan ni berjaya diislamkan oleh para sahabat. Kita jumpa makam Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas dekat laluan sutera. Makam dia ada di Yugur. Kita jumpa makam Abi Waqas dekat Guangzhou, China sana tu. Guangzhou China, makam Waqas. Jangan pergi Guangzhou nak beli beg tangan, kopi ori, AAA je. Mana kata kopi ori. Okey. Tengok sahabat punya makam tu. Di depan makam tu tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Makamnya ada di Guangzhou sana itu. Jadi maknanya takkan mungkin orang tak ada mentaliti besar, takkan mungkin boleh tawan dua laluan besar ni, Rom dan juga Parsi. Sebab Islam datang ke satu tempat, dia akan educate orang untuk berfikiran secara alami. Orang dapat Islam terus jadi hebat. Orang Melayu kita dapat Islam terus jadi hebat. Orang India dapat Islam terus jadi hebat. Orang Cina dapat Islam terus jadi hebat. Sebab mentality change kepada alami. Itu antara ciri-ciri Islam, antara ciri-ciri yang perlu pada Muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, ambil dulu dia punya istilah dalam bahasa Arab, iaitu dipanggil dalam bahasa Arab thabat wal murunah. Thabat wal murunah, salin dulu istilah dia. Jadi kalau kita dengar istilah ni kat mana-mana, kita tak asing. Thabat wal murunah. Thabat ni maknanya tak berubah. Dalam Islam ada prinsip tak berubah. Wal murunah. Murunah ni flexible. Thabat ada prinsip yang tak berubah. Prinsip ketuhanan tak berubah. Prinsip syarak tak berubah. Wal murunah. Murunah ni flexible. Ada benda yang kita boleh berlapang dada. Kita boleh berlapang dada. Ada benda yang memang kita kena pegang. Tak boleh kita kawan dengan orang US, dengan orang Amerika. Dia lebih Amerika daripada Amerika. Dia pergi ke London, dia lebih London daripada London. Orang London pun tak macam tu. Dia pergi Paris, dia lebih Paris daripada Paris. Tak, kita ada sahabat. Sahabat ni maknanya prinsip. Prinsip wal murunah dan flexibility. Ada prinsip tapi fleksibel. Ada fleksibel juga. Benda-benda prinsip ada prinsip, fleksibel ada benda fleksibel. Ini ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW, yang ada pada Islam dan sepatutnya ada pada orang Muslim. Kita ada prinsip. Kemana-mana kita ada prinsip. Biar kita apa maknanya ada satu prinsip. Saya satu hari naik kapal terbang, di sebelah saya tu orang Arab. Okey, waktu dihidangkan makanan dan minuman, nak apa? Oh, nak wang kan. Saya cakap, oh no, I'm fresh orange, please. Okey. Lepas tu, mana kau daripada mana? Aku daripada Malaysia. Ah, kau Muslim? Yes, I'm Muslim. Kenapa kau tak minum wine? Aku Muslim juga. Orang Arab tu cakap, No. I'm practice Muslim. Kau nak minum agak, kau punya pasal. Mujung kau tak kat Malaysia je. Itu kau punya pasal. Tapi I'm practice Muslim. So, ada benda kita sabit, ada prinsip. Saya tuan-tuan silan, dengan izin Allah, saya dekat Malaysia ni dalam dunia diving agak tinggi juga. Saya ngajar polis, saya ngajar bomba. Baru-baru ni baru habis ngajar VET 69.
Don't judge people by his body, okay? But okay. Okay. Waktu saya training dulu, antara tempat training saya dekat Mesir, dekat Sharm Sheikh. Satu hari saya pergi training dulu, saya terlupa bawa seluar panjang. Alamak, seluar saya nak diving tak ada seluar panjang pula. Tak ada siapa kenal saya kat sana. Tak ada siapa. Saya boleh memilih untuk pakai seluar pendek. Tak ada siapa pun. Orang nampak saya ke pakai seluar pendek, tak boleh. Kena cek seluar panjang juga lah. Saya round dekat bandar Sharm Sheikh tu cari seluar panjang. Tak ada untuk orang lelaki. Sebab berenang kan? Yang ada untuk orang perempuan aja. Dan warnanya tak banyak pilihan. Warna pink. Saya fikir, aku nak pakai seluar pendek ke aku nak pakai seluar pink ni? Seluar pendek ke seluar pink? Kan? Aish, mana boleh aurat. Tak ada siapa kenal saya. Kalau saya nak seluar pendek pun boleh. Nak pakai apa pun tak apa. Oh, tak boleh. Kan? Pink pun pink lah. Kan? Saya beli seluar pink. Okay, waktu tengah nak siap-siap tu esoknya, saya pun okay, saya pakai seluar pink saya tu. Lepas tu saya pun pakai sarung lah yang pakai seluar yang biasa yang pendek lah, tapi seluar pink lah tutup. Instruktur saya kata, Muhammad, hari ni kau jalan, jangan jalan sebelah aku eh. Kau pergi jauh sikit. What the dude kau ni? And saya pun kata, kau enggak lah, aku nak pakai shopping ke apa ke, ikut akulah kan. Saya pun okey lah. Jadi waktu jalan ke pantai nak naik boat tu, kita bawa equipment semua. Instruktur saya jalan depan lah, dia tak nak jalan sebelah saya. Saya pun jalan gedek. Mak Afrika tu tengok saya macam ni. Hello Mr. Pinky. Oh, aku tahu sebab apa. Hello Mr. Pinky. Yeah. Kau main jauh-jauh sana. Okay. Tapi nak ceritanya, kita nak cerita, praktiskan semampu yang kita boleh. Itu dipanggil sabit. Sabit itu ada prinsip. Murunah ada fleksibel. Saya pergi berdakwah dekat kampung orang asli yang hidup dia memang dengan anjing. Kan? Itulah kawan dan teman dia. Takkan kita cakap je, tak boleh, haram. Takkan kita cakap macam tu. Itu kawan dia. Kan? Sekali waktu saya pergi tu dekat satu pos dekat Kelantan lagi tapi sepadan dengan Perak lah. Orang pertama Islam waktu tu meninggal. Ini tahun 2019, orang pertama Islam meninggal. Saya pun berbual-bual, okay. Dia kata, oh kami tanam dekat sini, orang tanam buat kubur, paras sampai lutut je. Sampai lutut je. Jadi kawan-kawan yang sama dengan saya semua, ustaz mana boleh ustaz, mesti 6 kaki ustaz. Tak boleh ni, 6 mana boleh, berlutut je, kita mesti tanam 6 kaki lah. Dia kata, lelek-lelek sabar, kena tegur ni ustaz. Kita dah datang sekali-sekali kan, lain dah pernah buat kursus jenazah, dia faham. Ini kita datang sekali dah kata ni tak boleh, tak apa. Esok pagi semua tanpa kecuali pergi kubur, kita tolong gali kubur, baru kita akan faham kenapa. Pergilah, rupanya kubur dia kat tengah hutan ya. Akar kayu besar-besar peha ni. Kita start gali kubur daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang, baru atas buku lali sikit je. Saya kata, siapa yang cakap tadi suruh 6 kaki? Kau pergi sekarang gali 3 hari, nak tengok boleh tak boleh. Oh betul lah ustaz, betul lah. Murunah, fleksibel. Ada benda perlu fleksibel, ada benda perlu sabit. Itu yang kita kena faham. Jadi bimbo kakak tuan-tuan muslim sekalian, jadi Nabi itu sifatnya mukhtar. Mukhtar tu mana terpilih kerana 5 sebab. Dan Nabi bawa, kenapa Nabi diamalkan dengan agama seluruh alam Islam? Maknanya Nabi Isa diamalkan Islam tapi setempat Jerusalem, okey. Nabi-nabi lain setempat, Nabi bawa seluruh alam sebab 5 sifat itu tadi, kan? Alami, thabit wal muruna, kan? Waqi'i, rabbani, kan? Benda itu. Jadi kita faham 5 benda ni, yang mana apa dikata Islam, 5 perkara ni ciri-ciri dia. Sebagai Muslim kita pun perlu ada ciri-ciri yang demikian itu. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja dulu.
yang boleh kita kongsikan bersama, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemah dan kurang tidak kemandi saya sendiri. Aku luka lima sami'tum astaghfirullah liwalakum walisa'il muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.